siapa pun dilantik, semua orang tak puas hati. Jadi kita pun dah setuju untuk melantik. Indonesia pun dah bersetuju. Saya dipahamkan Datuk Seri Tajuddin dah pun mendapat surat daripada Presiden Indonesia yang bersetuju dengan pelantikan dia. Jadi kita, dia orang politik yang lama, mungkin ada pengalaman. Jadi kita tunggulah selepas dia bertugas, kita tengoklah. Perlantikan Datuk Seri Tajuddin mendapat kritikan pelbagai pihak berikutan lantikan sebagai duta besar yang lazimnya dijawat oleh golongan diplomat.